Ada apa di atas sana? Aduh. Oke, siap. Kita lihat. Ada apa? 1, 2. Halo guys, welcome back with me, Harisman Motovlog. Dan hari ini udah sebenarnya ini mau San Mori tadinya, cuman kita kesiangan dan ini udah jam berapa, udah telat banget. Aduh, gila, nunggu yang lain datang. Ini emang teman-teman R15 Klub Indonesia Kuningan at Kuningan mau ngadain San Mori bareng. Dan ini udah alhamdulillah udah pada kekumpul semua, dan itu membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk menunggunya. Ini baru juga San Mori bareng teman-teman. Ini kita mau berdoa dulu. Awas. Kita berdoa. Ini rencananya kita mau ke Malahayu, dan gue jujur belum tahu di mana Malahayu itu. Katanya sih perbatasan Jawa Tengah ya. Oke, kita berdoa dulu. Melangkahi aturan. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan di perjalanan kita nggak ada apa-apa. Emang lumayan perjalanan agak sedikit jauh. Lumayan jauh. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Dan gua lagi-lagi sendiri, nggak ditemenin boncengar. Ini ada Kang Agung sama ibu negaranya. Halo, dadah dong sini. Boncengar datang. Saya besok gas. Ya mungkin karena emang banyakan gini, rombongan gini, biasanya sih suka menggunakan kode-kode. Suka ada kode-kode khusus yang dibuat oleh teman-teman. Dan kalau misalkan anak-anak touring sih tahu, mengenal mungkin kode-kode. Soalnya nggak cukup dengan kode-kode apa? Buka dengan cukup lampu sen itu nggak bakalan cukup. Jadi harus ada kode-kode. Oke, siapa yang bakal menjadi RC? Biasanya sih ada RC, ada sweeper. RC itu pemimpin yang bakalan ini memimpin kita dalam riding. Jadi jelasin lagi, RC-nya itu ada Kang Ray yang pakai motor merah, dan sweeper ada Topik pakai motor putih biru. Bismillahirrahmanirrahim. Ini disebutnya touring berarti ya, soalnya memakan waktu yang lumayan lama, 3 jam. Sebenarnya sih kalau di Kuningan itu, nah itu dia, lihat tanda-tandanya itu menunjukkan untuk kita ada belok kiri, belok kanan dan menekan kaki ke bawah, itu tandanya di sebelah kanan. Emang jalannya sedikit rusak. Atau misalkan kaki sebelah kiri, itu juga sama. Gila, ini emang knalpotnya. Aduh. Sebenarnya di Jawa Barat itu nggak boleh pakai knalpot racing. Cuman ini anak-anak pada ngebandel. Pada bandel, susah diomongin ya. Mungkin buat sweeper di depan ada yang sedikit ke kanan. Itu bukan arogansi kita, emang itu dibutuhkan kalau misalkan kita bawa rombongan seperti ini untuk menjaga ada tanda. Sweeper itu dibutuhkan untuk menjaga tetap pasukan lagi yang masuk rombongan, untuk tetap ada dalam barisan. Itu dia menjaga, biasanya ke belakang, ke depan, ke belakang, dia ngecek. Jadi
agak sedikit menengah jalannya. Lihat bawa boncengar. Gue gak bawa boncengar, anjrit. Tapi seru lah, oke lah. Lihat bawa boncengar, bawa boncengar. Ini kita membentuk dua barisan. Ada Fikri, ada Yoga, Benny. Asik lah teman-teman L15. Nah, ada pena, banyak kan. Ada Yoga. Perjalanan yang cukup panjang, mungkin ada sebagian video yang gak bakalan gue record atau gue lompati. Sekali lagi buat teman-teman yang ngelihat video ini, mungkin kalian ngelihat nih di depan itu ada banyak yang gak pakai plat nomor. Lihat nih depan nih Yoga nih, tuh sama pena juga nggak pakai. Gue nggak nyaranin kalian, gue nggak pokoknya ini jangan ditiru bro. Hal yang negatif lo lihat itu jangan ditiru, ini nggak baik. Gue udah ngebilangin ke mereka bahwa seharusnya itu seenggaknya plat nomor kalian udah dipakai. Shit. Ini kalau kalian tahu, ini kalau ngerasa nih, ini kaput yang depan nih, ini nembak-nembak nih ke muka. Kayak lama. Anjir sih. Nah, tiap kali menyusul kita ngasih thank you. Lihat, dan thank you Pak. Oke, kita ke depan. Nah, ini ada Agung. Ada Kang Lai jadi pemimpin leader kita tuh.
perbatasan, cuman nggak tahu ini di mana perbatasannya. Hey guys, ini perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Nih, lihat, gue lagi ada di Jawa Barat nih. Nah, kalau gue di sini, ini gue ke Jawa Timur nih, sini. Ini tinggal selengkah aja. Ini garis ya. Nah, di sini Jawa Barat. Kalau di sini jadi Jawa Timur. Yeay. Ini lagi dari perbatasan Jawa Barat Jawa Timur, Redas. Au, capek banget. Ya. Keren. Ini perbatasannya dan teman-teman semua yang ikut ramai banget. Ini Jawa Barat. Ini Jawa Tengah. Masih nyala. Ah, ini sampai Fikri. Ya oke, kita di sini mau istirahat dulu sebentar sambil menikmati ya, ini kan ini perbatasan, ini tugu perbatasan. Nah, di sini juga lihat. Nah, ini kalau kalian bisa lihat ini tulisan. Ini tuh tulisan-tulisan Sunda zaman dulu. Dan gue selaku orang Sunda, gue ngerti apa yang ditulis ini. Ini Jawa zaman-zaman dulu banget. Artinya ada, Kang? Bawah. Oh iya, ada. ini tulisannya. Oh gitu. Oh iya, teman-teman, jadi ini tuh tulisan Sunda dari atas ke bawah. Nah, artinya tuh di sini. Nah, pada mulia ku ulah ku sabda ku ambek siniti sinitia gata. Apa ini? Bersama-samalah berbuat kemuliaan dengan perbuatan dan ucapan dengan itikad yang bijaksana berdasarkan kebenaran yang hakiki. Oke, okay, nice. Oh iya, loba ya. Banyak. Hey, gue lagi di Jawa Barat. Oke, mungkin gue mau istirahat dulu karena lumayan perjalanan yang cukup jauh. Lumayan mau tenaga, jadi gue pengen istirahat dulu mengembalikan keadaan kondisi gue. Ya udah, kita lanjut lagi. And bye bye. Oke, welcome back lagi. Ya, tadi kita habis berhenti dan sekarang ini kita Oke, guys, kita sudah sampai nih. Kita lihat ada apa di atas sana. Aduh. Oke, siap. Kita lihat ada apa. 1, 2. Yeay. Nice, lihat. Wow, nice. Wah, gede banget. Ini kalau di Kuningan itu, ini Waduk Dharma, cuman ini lebih gede sih. Ini Waduk Malahayu dan tempatnya indah banget. Keren. Dan lumayan cukup capek perjalanan yang jauh ya. Ini apa? Ayo kita ikutin teman-teman. Bawah. Oh shit, Pak. Coba kita zoom. Mana? Tuh, lihat yang di bawah. Itu ada di saung itu ada cowok pakai hitam sama cewek pakai baju putih. Yup. Nanti kita zoom, mungkin enggak bakal kelihatan. Nanti kita zoom. Wah, usaha terus. Cian. Si Pikrina mana? Sukri mah ngapur bae kan. Si Sukri kita ada buhur dulu tuh jadi apa? Coba mau dipoto sini, lihat sini dipoto. Ayo orang briefing lah di luhur, Pak. Ayo dipoto sini. Sini dipoto. 1, 2, 3.
Nyap nyun. Ini orang briefing. Kurang nama sampai lah dipoto ih. Nah itu lagi, aduh, menyayangkan sekali ya. Ini sangat disayangkan. Soalnya tempat objek wisata masih banyak yang mesum. Dan ini nggak usah dicontoh pokoknya. Ini kita lihat ke misalkan nih, saya zoom. Dan apa ya? Nggak perlu diikutin lah, hal-hal kayak gini tuh ngerusak banget pemandangan. Emang nggak ada tempat lain apa? Oke. Okay. Nice. Oke. Okay. Nanti kita bakal lanjut lagi keseruan-keseruan yang lainnya. And udah capek. 15 at Kuningan, tahun depan muncak ya. Aduh, muah. Itu kuat. Aduh, itu kuat. Biasa naik motor, Bro. Cirebon aja kemarin ke Bromo. Aduh. Oke, okay. Kita bakal istirahat dulu. Di sini dan emang ini capek. Capek pisan. Lihat. Antuk, Bos. Nih, orang-orang yang kecapean. Oh. Gimana perjalanannya? Menyenangkan. Menyenangkan. Tapi mengesankan. Mengesankan. Menyakitkan. Asik. Sip. Eh, nanti kita lanjut lagi, selan lagi. Dan thanks for watching. And jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.